Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Azlan Nasir Channel. Hashtag aku bercerita, ekspresi hidup menjadi. Jadi kepada anda yang telah pun subscribe, terima kasih aku ucapkan. Kepada yang belum lagi, berikan sokongan anda. Aku harapkan sokongan korang dengan tekan button subscribe, tekan button like, tekan button notification dan share video ni bila korang dah tamat menonton video ni nanti. Sebelum korang sambung tonton video ni, aku nak minta tolong korang, kalau ada iklan lalu, bagi canlah iklan tu jalan sekejap. Kalau rasa lama sangat, berminit-minit, barulah tekan button skip. Okey, terima kasih. Okey, aku nak bagi reaksi sedikit tentang perkabaran terbaru daripada kumpulan UNSC. Okey, ada beberapa perkabaran terbaru di mana PC mereka baru saja berakhir beberapa hari lepas. Yang pertama, mereka mengumumkan ahli yang ketiga, UNSC kembali bertiga. Okey, yang itu kita nak raih hari ini. Yang lagi satu adalah dia riliskan satu album baru, bukan album baru, lagu baru. Okey, berjudul Fatimah, yang tu kita akan berikan ulasan dalam video yang berikutnya nanti. Okey. Yang pertama tadi adalah pengumuman ahli ketiga kumpulan UNIC. Aku nak berikan tepan gemuruh terlebih dahulu. Tahniah kepada UNIC. Fitri Harith is back. Fitri Harith is back . Alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada UNIC dan tahniah kepada Bazli, tahniah kepada Fitri dan juga tahniah kepada Fakrul, kerana apa yang dikabarkan ini merupakan satu impian yang sebelum ni bagi peminat Nasir dan UNIC khususnya, macam satu benda yang menjadi idaman sejak sekian lama, akhirnya ianya terlaksana pada tahun 2022 bersempena juga dengan Adil Azhar yang bakal menjelang. Begini UNSC ditubuhkan pada tahun 2022. Bukan 2002. Okey, masa aku ditubuhkan tu apabila mereka mula meriliskan album mereka. 2002, ketika tu aku tingkatan 1. Aku pernah ceritakan dalam satu video aku berjudul Aku Budak Nasir, aku ada ceritakan di mana pada tahun 2002 tu, seingat aku awal tahun, aku pernah jumpa Abang Fitri. Abang Fitri kata dengan aku, kenapa, dia tanya kenapa masuk sekolah ni. Kerana aku cakap dengan dia, aku nak jadi macam dia. Kerana Fitri Harith ni merupakan satu idola, idola aku, idola ramai lagi penasib-penasib ketika tu, terutamanya anak-anak didik dia. Ketika dia form 5, dia dah ada anak didik dia sendiri waktu tu. Hebatnya Fitri Harith ni. Jadi waktu tu aku tak kenal dia sebagai Fitri Harith, aku cuma kenal dia sebagai Abang Fit. Dan pada tahun 2001 pula, dalam satu video aku react apabila UNSC buat satu program B2B, Back to Basic, dalam live dia di YouTube. Dia buat satu show Fitri Harith, UNSC featuring Fitri Harith. Dia menyanyikan semua lagu-lagu dia dulu. Macam dia macam jamming lah. Kalau band tu dia macam jamming santai-santai macam tu kan. Jadi ketika video itu keluar, dan aku pun dalam video tu aku dah cakap, antara prediction aku adalah berkemungkinan Fitri Harith akan kembali bersama UNSC, sama ada dia menjadi penyanyi jemputan secara tempoh masa yang panjang, ataupun dia memang kembali betul-betul regroup, ataupun dia kembali sebagai rakan kongsi bisnes. Sebab di balik UNSC itu sekarang dah ada bisnes di belakangnya. Okey, so 2022, alhamdulillah, sejak sekian lama benda tu direalisasikan. 2002 apabila album UNIC di release, aku dekat sekolah, kerana aku bersekolah di mana mereka bersekolah. Bazli dan Fitri bersekolah. Mereka merupakan satu idol di sekolah dalam bidang nasyid. Dan kebintaran sekolah aku, SNK Brahma Mawar tu, adalah nasyid. Nasyid adalah kumpulan nasyid yang menjadi satu pasukan terbaiklah untuk dilihat prestasinya, berbanding macam tilawah Quran ke, berdanzi ke, pasukan bola sepak kita ada juga yang hebat. Tetapi nasyid itu menjadi macam satu kebitaran, benda yang SMK dia mesti hebat. Dalam daerah kota tinggi, nasyid dia mesti padu pada zaman tu. Dan Fitri Harith dan Bazli telah membawa satu dimensi baru kepada pandangan kumpulan nasyid yang dikenal Zia Afnan, untuk kumpulan nasyid SMKA ketika itu. Kerana Zia Afnan dah ada melahirkan seorang, bukan seorang tapi dua orang, yang mereka ni satu kumpulan yang ketika itu menjadi idola banyak orang satu Malaysia, iaitu dengan tersebutnya UNSC. Walaupun sebelum tu ada sini-sini kami yang buat kumpulan, tetapi ia tidak sehebat
segah UNSC kerana UNSC di bawah bimbingan recordingnya di bawah kumpulan Hijaz. Dan masa terus berlalu dan apabila satu ketika album kedua dah ada pula ahli yang terpaksa keluar digantikan dengan yang lain, kami tidak terasa sangat. Tetapi untuk sebagai seorang peminat UNSC, apabila diumumkan Fitri Haris disingkirkan, seolah-olah dikatakan waktu itu disingkirkan dari kumpulan UNSC disebabkan katanya Fitri Haris ni ada masalah disiplin dengan kumpulan, dan ada kabar-kabar yang mengatakan disiplin itu bukanlah, masalah disiplin itu bukanlah berkaitan tentang kerja-kerja dia dengan UNSC saja, tetapi ada benda-benda benda merperangai dia ketika itu, ketika tempoh itu, yang memberikan imej yang kurang baik kepada penasyid. Jadi dia disingkirkan, dia terpaksa dikeluarkan dan digantikan dengan lain. Dan waktu tu banyak persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh peminat UNSC, antaranya macam mana lagu-lagu UNSC akan datang, macam mana lagu-lagu UNSC yang dulu, yang sebelum-sebelum ni ketika Fitri ada, nak dinyanyikan semula. Okay. Dan masa terus berlalu kami melihat evolusi UNSC itu sendiri. Penyanyi mesti diganti, tapi tak ada yang boleh menggantikan Fitri Haris. Kerana Fitri is Fitri, Abang Fit is Abang Fit. Okay. Ada orang lain yang boleh, yang suara ini nyaring pun tidak, tapi tidak seunik dan setepat bagaimana Fitri sendiri nyanyi. Contohnya sampai sekarang kami cukup susah untuk melihat UNSC bawa lagu Lafaz Tersimpan, kerana itu antara lagu yang cukup menonjolkan vokal Fitri Haris tu. Sama juga macam Ainul Mardia, apabila UNSC nyanyikan akan, dia tak sama macam mana kalau Fitri berada dalam kumpulan UNSC. Sama juga satu lagu, ada satu part yang macam ku sampaikan salam, tak sama dengan orang lain bawa berbanding Fitri yang bawa sendiri. 2022 Alhamdulillah, rasa silih berganti, UNSC semakin matang, berlaku revolusi dalam kumpulan UNSC, berlaku juga revolusi di dalam kumpulan Hijaz itu sendiri. Dari struktur kumpulannya masih sama, ahli kumpulan Hijaz masih sama, tetapi Hijaz Record itu sendiri banyak mengalami perubahan. UNSC pun mula bergerak sendiri, daripada nama UNIC itu kuah UNI, ada Uniku, lepas itu kembali nama itu diberikan, pulangkan semula kepada kumpulan, barisan kumpulan UNSC itu sendiri. Dan UNSC bergerak, berkembang, bersilih ganti ahli kumpulannya, dan akhirnya satu ketika Bazli sahaja hanya tinggal ahli kumpulan asal UNSC bermula tahun 2002 tu, sehinggalah 2021 yang tinggal hanyalah Bazli. Okay. Pengasas asal adalah Bazli UNSC, Fitri Haris, Apin dan juga Wansyah. Ketiga-tiganya pernah keluar dan hanya tinggal Bazli. Seandainya Bazli berhasrat untuk bergerak solo dan melepaskan Fakrul, bergerak sendiri, UNSC tu dah tak ada, Mas. UNSC tu dah tak ada. Tapi Alhamdulillah, dengan ketambahan Bazli, aku tahu, dengan Fakrul yang cukup banyak dia punya talent dia, dia boleh jadi pengacara, boleh jadi motivasi, guru taranum, guru Al-Quran. So talent-talent ni digabungkan dengan keserjanaan Fitri Haris sekarang ini, mana Fitri Haris digelar sebagai doktor Fitri sekarang ini. Kedua-dua jun pun pernah bergelar juara Gegar Berganza. Jadi dua juara digabungkan kembali, Fitri kembali ke UNSC, ia yang satu macam wow, macam dia seperti macam Manchester United pada beberapa musim lepas apabila Ronaldo kembali semula kepada Manchester. Dia macam tu lah, sama seperti Fitri kembali kepada UNSC. Jadi satu satu orang figura yang besar kepada UNSC, kembali kepada UNSC dan akan meneruskan legasinya. Dan Bazli dan Fitri adalah UNIC, guys. Dulu daripada album pertama kami memang jelas karakter vokalnya Bazli suara macam Munif Hijaz, tetapi bezanya UNIC dengan Hijaz ni, dia ada UNIC ada satu vokalis ataupun penyanyi vokal yang suara cukup tinggi, iaitu Fitri Haris. Okay? Dan sekarang mereka kembali dengan kebijaksanaan dan juga kehebatan taranum daripada Ustaz Fakrul tu, pastinya untuk akan datang akan ada lagi naskah-naskah seni yang lebih menarik daripada kumpulan UNSC. Jadi untuk kali ni
untuk perkabaran yang cukup-cukup mengembirakan pemimpin URIC dan juga nasyid secara amnya. Aku nak ucapkan tahniah pada Abang Bai. Abang Bai, dulu aku sangat kenali Abang Bazli. Kita panggil Abang Bai, kita tak panggil Abang Baz. Kita panggil Abang Bai. Tahniah kepada Abang Fitri, tahniah kepada Abang Fakrul, tahniah kepada UNLC. Good luck untuk anda punya future. Terima kasih kerana merealisasikan apa yang kami impikan sebagai peminat nasyid dan juga peminat UNIC cukup lama. Pastinya Abang Hijaz juga ada reaksi berbeza. Abang Hijaz pun cukup gembira, mesti tersenyum macam nak menitis air mata melihat Fitri kembali dengan UNIC. Jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe, share dan tekan button notification. Jumpa lagi. Assalamualaikum.